Halo kelas 12, ketemu lagi dengan pelajaran Sejarah Indonesia masih bersama Ibu Rika. Kita akan lanjutkan materi kita dari yang minggu kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang pemberontakan Andi Ajis dan RMS, hari ini kita akan belajar tentang PRRI dan Podmesta, kemudian nanti yang terakhir adalah BFO. Jadi silahkan siapkan catatan kamu, pahami video Ibu, kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanya. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat. Persoalan ini kemudian malah meluas tuntutan otonomi daerah. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Dewan-dewan tersebut seperti Dewan Benteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Berlian, Dewan Mangguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vence Sumual. Ya. PRRI ini bahkan didukung oleh beberapa tokoh sipil seperti Syafruddin Prawinegara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Nasir. Abdul Haris Nasution dan Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun gagal. Justru pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau dikenal dengan PRRI di Padang Sumatera Barat, di mana Syafruddin Prawinegara itu sebagai perdana menteri dari PRRI. Tetapi pemerintah tidak tinggal diam, aksi-aksi ini dihentikan, di mana PRRI ini dibantu oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka Indonesia itu lebih condong ke komunis. Tetapi pada tahun itu juga pemberontakan PRRI Permesta berhasil dipadamkan.